Hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022, kami sekeluarga jalan-jalan ke Manhattan, tepatnya ke Edge yang berada di Hudson Yards di New York City. Masuk melewati Hudson Yards Mall, Edge ada di lantai 4. Kalau kalian mau ke sana bisa naik eskalator ataupun naik lift ke lantai 4. Bertepatan dengan hari libur, makanya antrian di Edge ini panjang sekali. Kami hampir 2 jam cuma untuk antri. Ini tempat pemeriksaan tiket yang sudah saya beli secara online. Harganya $44 per orang dewasa dan bisa di-download di cellphone dan ditunjukkan ke petugas yang jaga. I'm Dr. Tulung. I'm Edwin Tulung's son. For your subscribers, I'm creating a montage of shorts I've made in 2021 as direct competition to my father. Check it out soon. Di lorong ini banyak diinformasikan bagaimana mereka mengelola Hudson Yards, mulai dari pengolahan sampah, ventilasi udara, pengolahan air hujan yang dipakai lagi untuk nyiram tanaman, dan banyak lagi informasi lain yang bisa kalian dapatkan di sini. Ada free wifi di sini, dan sekarang kami lagi nunggu lift untuk naik ke lantai 101 ke Edge. Oh, we're on floor 101. All the way to your right, you'll find the edge. To your left, Setelah keluar dari lift, ini ada petugas yang menginformasikan kalau kalian yang mau ke restoran silahkan ke arah kiri, dan kalau yang mau langsung ke Edge silahkan ke arah kanan. Ini pemandangan yang bisa kita lihat di atas sini, tapi ini masih di dalam gedung. Bisa lihat 360 derajat pemandangan di sekeliling Manhattan. Sekarang kami menuju keluar. Cuaca di New York hari ini cerah, suhu 61 derajat Fahrenheit dan sedikit berangin. Itu salah satu kegiatan yang ditawarkan di Edge ini, yaitu city climb, dan harganya lebih mahal. Kami udah selesai mengunjungi di Edge. Sekarang mau ke parkiran ambil mobil, lanjut lagi jalan di sekitar Rockefeller, Manhattan. Ini tempat pengambilan foto yang tadi diambil waktu arah datang. Kalau kalian mau membeli, ini bisa download secara digital. Harganya $27 untuk 5 foto. tidak semua barang-barang di gift shop ini ada harganya. Kalau kalian berminat untuk membeli, silahkan tanya berapa harganya. Dan lumayan mahal maksudnya. Sekarang kami menuju parkiran untuk ambil mobil dan saya bayar $50 untuk parkir selama 5 jam.